Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata inna billah ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhikir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa btiga' wa jihillah murdatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis yang pada pertemuan pertama kita sudah membahas bab pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Sekarang kita akan masuk ke bab yang kedua. Dikatakan di dalam kitab ini Al-Babul Thani, bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, yaitu bab yang menerangkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitab ini dikatakan qala al-Faqihani, berkata Syekh Al-Faqihani, anna mulazamata dzikriha 'inda dukhulil manzili tunfil faqra. Jadi kalau ada orang yang melazimkan atau membiasakan diri ketika dia mau masuk ke rumah, katanya Syekh Al-Faqihani, dia senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum masuk rumah, maka dikatakan di sini tunfil faqra, maka dia kalimat la ilaha illallah itu dapat menolak kefakiran. Jadi salah satu cara agar kita tidak ditimpa kefakiran, maka biasakan ketika kita mau masuk ke dalam rumah berzikir la ilaha illallah. Bahkan dikatakan waqad warada, sungguh telah datang sebuah hadis, anna man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkan kalimat la ilaha illallah. Memanjangkan maksudnya seperti apa? La ilaha illallah. Semuanya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dikatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkan bacaannya seperti tadi itu, hadimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair, maka dikatakan di sini runtuhlah baginya 4000 dosa dari berbagai dosa besar. 4000 dosa dari berbagai dosa besar runtuh semuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kaba'ir, bagaimana kalau misalkan orang itu tidak punya dosa besar? Maka Rasulullah menjawab, kalau dia tidak punya dosa besar, yughfaru li ahlihi, maka diampuni keluarganya. Wa li jiranihi, tetangganya. Oh, sangar ya. Keluarganya diampuni, tonggoe di ampuni, sak tetangga ya diampuni semuanya. Lah iya, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, intaha, selesai. Saking luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Tapi masalahnya, coba saya tanya, ada yang mengamalkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan memanjangkan seperti tadi? Belum, baru sekarang ya kan? Sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala kulla yaumin, barang siapa yang mengucapkan setiap hari la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 marrah, dengan sebanyak 100 kali, ja'a yaumal qiyamah, maka dia akan datang pada hari kiamat, wa wajhuhul kal qamari lailatul badri, wajahnya itu ibarat
bulan purnama. Itu cuma mengamalkan 100 kali setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 100 kali bisa dicicil. Salat 5 waktu kita cicil, setiap habis salat 20. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Subuh, duhur, sudah selesai. Maka akan datang di hari kiamat wajahnya itu seperti bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling afdolnya zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika kita zikir, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu paling afdolnya. Kenapa kok lafaz la ilaha illallah itu dikatakan paling afdolnya zikir? Yang pertama alasannya adalah la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, dan tidak ada yang bisa membandingi kalimat tauhid. Yang kedua, kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini, ada pengaruhnya dalam mensucikan batin kita. Jadi ada penetapan di dalam diri kita bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah, dan kita meniadakan Tuhan-Tuhan sesembahan yang lainnya. Harus bisa membedakan. Kenapa kok pakai la ilaha? Kok pakai ilah? Ilah itu artinya apa? Tuhan. Kalau Rabbi, Rabbun, Tuhan. Kalau ilah, Tuhan. Apa bedanya? Kalau Allah, Allah. Apa bedanya antara tiga itu? Ya Rabb, ya kan? Ilahi las. Oh, ada ya Allah, Allahumma salli. Apa bedanya? Macam-macam bedanya. Kalau ilah itu sesembahan, apa saja yang disembah meskipun tidak bisa menciptakan itu namanya ilah. Makanya la ilaha, tidak ada Tuhan, maksudnya sesembahan seperti patung dan lain sebagainya, kecuali hanya Allah. Tapi kalau Rob itu yang menciptakan, yang mengatur, itu namanya Rob. Tapi kalau kita disuruh milih antara kalimat Tuhan sama Allah, maka yang paling afdol adalah kalimat Allah. Ya Tuhan, enggak usah, langsung aja. Itu udah poin. Ya Allah. Gitu, itu yang paling afdol. Rob tadi pengatur, mengatur, menciptakan, ya, mengurus. Banjir Rob. Hah? Banjir Rob. Banjir Rob maksudnya? Banjir. Banjir itu banjir Rob kenapa? Banjir Rob enggak nyambung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan juga kenapa kok kalimat la ilaha illallah itu dikatakan kalimat yang paling afdol? Dikatakan juga karena sesungguhnya iman itu tidak sah kecuali dengan kalimat tauhid la ilaha illallah plus Muhammadur Rasulullah. Makanya orang ketika mau masuk Islam yaitu harus bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa afdalud du'a alhamdulillah, sedangkan doa yang paling afdol itu adalah alhamdulillah. Jadi zikir yang paling afdol la ilaha illallah, doa yang paling afdol alhamdulillah. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu sudah doa yang paling utama. Kenapa? Alhamdulillah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Itu ucapan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Makanya cukup mengucapkan alhamdulillah badan sehat, ditambah oleh Allah nikmat kesehatan kita. Alhamdulillah rizki banyak, ditambah rizki kita. Cukup mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah istri soleha, ditambah kesolehannya. Bukan istrinya, kesolehannya. Allah pancet. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah bersabda, qala Allah ta'ala, bahwa Allah itu pernah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. La ilaha illallah kalami, bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah firmanku. Wa ana huwa, dan aku adalah Allah. Mangqalaha, barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah dakhala hisni, berarti dia telah masuk ke bentengku. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa masuk ke dalam bentengku, amin amin iqabi, maka dia selamat dari siksaku. Makanya kita biasakan mengucapkan la ilaha illallah.
illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum, tunaikan zakat tubuh-tubuh kalian, biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inna qawla la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat ucapan la ilaha illallah, tadfa'u an qailiha, itu dapat menolak dari pengucapnya, tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i, bisa menolak bagi pengucapnya itu 99 pintu bencana. Adanaha alhammuh, dan bencana yang paling ringan itu adalah rasa duka. Jadi dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu bisa menolak bencana, ya. Itu salah satu fadilah dari mengucapkan la ilaha illallah. Dikatakan lagi, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kharaja min fihi, keluar dari mulutnya ta'irun akhdar, keluar seekor burung berwarna biru, hijau. Akhdar apa Ustaz Afif? Kalau saya kan Madura, biru. Cok ngelawan. Kalau ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di dalam mulutnya, dari mulutnya itu keluar burung berwarna hijau, lahu janahani, yang memiliki sayap, abyadhani, sayap berwarna putih. Jadi keluar, Pak Herman mengucapkan la ilaha illallah, keluar dari mulutnya burung warna hijau, sayapnya putih, biru putih. Sergapnya persip. Wa mukallalani bidurri wal yakut, yang berkilauan dengan mutiara dan yakut. Yas'udu ila sama, burung itu naik ke langit. Fayusma'u lahu dawiyun tahtal arsh, diperdengarkan gaung yang dimilikannya di bawah arsh. Jadi bunyi, bunyinya itu kayak lebah. Jadi burung-burung itu berbunyi kayak lebah. Sampai-sampai akhirnya burung itu disuruh diem. Uskun, diem. Tapi burung itu malah menjawab, la hatta taghfir li sahibi, saya tidak akan diam sebelum engkau memberi ampunan kepada saudaraku. Akhirnya Allah mendengar ucapan si burung itu, fayaghfiru li qailiha, maka Allah memberikan ampun kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Thumma yaj'alu ba'da dzalika, kemudian menjadikan setelah hal itu, li ta'iri sab'una lisanan, Allah itu menjadikan 70 lisan kepada burung itu, di mana 70 lisan itu memohonkan ampun bagi sahabatnya sampai hari kiamat. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, keluar burung hijau, burungnya itu dikasih lisan 70, memohonkan ampun kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Luar biasa Pak Herman. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala Allah ta'ala, kecuali Allah berkata, berfirman, sadaqa 'abdi, benar apa yang dikatakan hambaku. Anallah, saya Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, itu langsung Allah benar. Ya, benar. Anallah, saya Allah, la ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain aku. Jadi jawab Allah itu. Makanya ya harus fokus aslinya. La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah, la ilaha. Itu la ilaha itu salah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan gitu. La ilaha illallah. Kalau misalkan mau diwakafkan, la ilaha illallah. Gitu. Kalau mau enggak diwakafkan, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nambah ha itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Maka kemudian Allah berkata,
ashadukum ya malaikati, aku bersaksi kepada kalian wahai para malaikat, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, sungguh aku telah memberi ampunan kepadanya akan suatu yang telah lalu dari dosanya dan dari dosa yang akan datang. Jadi diampuni dosa yang lalu dan juga dosa yang akan datang. Itu saking luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Masih banyak saya cepatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas, mukhlison, lagi terbebas, maksudnya terbebas dari perkara-perkara yang dilarang, dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Ikhlas ya, jangan cuma ingin dikatakan sebagai ahli zikir la ilaha illallah la ilaha, karena jamaahnya banyak la ilaha illallah la ilaha, jamaahnya sedikit kak dibaca siapa itu? Ya ustaz ini. Jamaah banyak, baca. Itu enggak ikhlas namanya. Ya enggak ada jamaah, ya tetap baca. Harusnya seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah." Siapa yang permulaan ucapannya la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir kalimatnya la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'atin, dan ia melakukan 1000 kejelekan, in asha alfa sanatin la yas'aluhullahu an dhanbin wahidin, jika ia hidup selama 1000 tahun maka Allah tidak akan menanyakan dirinya tentang satu dosa pun. Itu ya keutamaan dari membiasakan diri mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sering-sering la ilaha illallah. Iya, sering-sering la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub, tarabiha, maka akan berterbangan dengan sebab ucapan itu ta'irun, seekor burung, tahtal arsh, di bawah arsh, yusabbihu ma'al musabbihin, burung itu akan bertasbih bersama dengan makhluk yang bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, wa yuktabu lahu, dan dicatatkan untuknya thawabuhu, pahalanya, maksudnya pahala tasbih dari burung itu untuk siapa? Untuk yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan," mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, "ghufira lahu dzunubuhu," akan diampuni dosa-dosanya. Dosa yang mana? Aisogair, dosa-dosa kecilnya akan diampuni. Nah ini yang biasanya harus kita amalkan ini ya. Ini pahalanya sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marral mu'min, apabila seorang mukmin itu lewat alal maqabir, di pekuburan. Kalau kita lewat di sebuah pekuburan kan biasanya lewat makam ya, makam Islam. Kemudian orang mukmin itu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, mengucapkan kalimat seperti itu, maka dikatakan Allah akan menerangi kubur-kubur itu semuanya. Jadi kubur-kubur yang dibacakan itu langsung diterangi oleh Allah dan memberikan ampun kepada pengucapnya dan mencatat baginya akan alfa alfi hasanatin, 1 juta kebaikan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin, diangkat 1 juta derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin, bagi sepengucap akan dihapus 1 juta kejelekan. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, siapa yang masuk ke dalam pasar juga membaca kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka membaca ketika masuk ke dalam pasar dengan mengeraskan ucapannya, Allah juga menuliskan 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta kejelekan, mengangkat derajat 1 juta derajat. Ya, jadi kalau lewat kubur atau masuk ke kamar mandi, kok kamar mandi, ke pasar, baca kalimat ini ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Coba bersama-sama. 1 2 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca ketika masuk ke pasar, dibaca ketika melewati pekuburan, maka diberikan ampunan oleh Allah 1 juta keburukan dihapus. Ya, 1 juta kejelekan dihapus, diberikan 1 juta kebaikan, dan juga diangkat 1 juta derajat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wallahu a'lam bissawab.